بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. الحمد لله الجبار القهار العزيز الغفار خالق الجنة والنار والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد سدرى كوم مسلمين رحمكم الله. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam ghaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Percaya kepada alam ghaib. Kalau sudah bicara alam ghaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam ghaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam ghaib. Karena itu kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam ghaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam ghaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah ghaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam." Qalu, "Wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Qala, "Fa innaha fadlat bi 69 jaza'a." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata,
Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil, lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan, gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau suatu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah. Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok, gua lompat. kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu, sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan min rabbir rahim. Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salamun alaikum. Selamatlah kamu wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah.
Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka. Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus sayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira.
Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima, matanya melotot. Ini dia manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh, nih rantai, belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus-menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng 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 istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22, kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fallazina kafaru
kuti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wazuku azabal hariq na'uzubillah summa na'uzubillah. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Lalu cari kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya, tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannam fatuqwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fil nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini. Sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak.
berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah, maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan. Hancur kepalanya, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan lagi. Terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, "Ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya." Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum perutnya besar sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, "Ya Jibril, ini apalagi?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim. Anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang." Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar ini orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. "Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril?" "Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri." Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, "Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain.
Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apalagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka, kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama, dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau Naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai, hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, hey setan, gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa? Kata setan, bilang juga apa lu, kenapa ngikutin? Dan setan ini
menebar ranjau dalam segala bentuknya dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita, timbul rasa diri lebih benar dari orang lain dan ini jelek, timbul rasa nganggap enteng orang lain, itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue, bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak ya di dia. Itu juga bisikan iblis, dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir. Sembahyangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, "Izhab ya la'in." "Pergi laknat, terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik?" Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, wangsit. Ya berhenti sembahyang madep ulun, enggak madep mudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, "Lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru udah." Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. "Suruhnya yang pendek-pendek aja dah." Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bawa kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, "Iblis ini buat apa?" "Oh, kulit kambing gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, 'As-salatu khairum minan naum.' Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad." Jadi begitu dengar sih, dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara,
Lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung. Itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya. Biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh, begitu. Iya. Nah, kalau duri paku itu buat apa? Nah, ini duri paku. Kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat. Padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang gak tahan miskin dunia lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena gak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih super mie 3 bungkus iman telap. Ada yang ngasih beras pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas, tukar akidah, pindah iman, innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan, 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taulah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Badalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahanam. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya?
Pertama dalam surah At-Takasur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang, punya 1 juta berubah pikiran. Lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak, sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup, punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayu. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takasur ini hilang. Tapi urusan akhirat lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja, padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara, ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujjar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitbah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya, boleh buat, jangan. Jangan aja kapok.
majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong, sholatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong, mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam surga, karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazinahum an solatihim sahud. Allazinahum yuraun. Mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melakukan melalaikan solat, kemudian riak dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepasih-pasihnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sholat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar.
hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama, menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan sholat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail, seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu, tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim, dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh, dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Masalakakum fis Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? "Qalu lam nakum minal musallin wa la nakum nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin." Mereka menjawab, "Kami di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir." Yang kedelapan, yang terakhir, adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya. Kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar.
orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allah jauhkan anak cucu kita. Amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita. Amin. Dari neraka dan dari azab neraka. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.